Aming itu mangkalnya sekitaran sini sih, tapi coba kita make sure kita tanya warga sekitar kali ya. Ada tukang bakso nih, Kak. Pak, kenal sama Bapak Aming nggak? Yang suka narik beca, katanya suka sekitaran sini. Nggak, kurang tahu. Ya udah, makasih ya, Pak ya. Kita tanya ke, ini ada tukang es kelapa nih. Pak, Bapak kenal sama Pak Aming nggak? Enggak. Makasih ya, Pak ya. Tugu proklamasinya nih, guys. Tuh, di belakang. Jadi dulu Insinyur Soekarno bacain proklamasinya di sini. Yaudah, aku happy banget sih bisa datang ke sini. Jadi mengenang dulu aku belajar sejarah gitu ya. Kayaknya kita harus lanjut mencari Pak Aming ya. Itu tukang beca itu Pak Aming bukannya kira-kira ya? Di sini soalnya banyak banget tukang beca, jadi aku takut salah. Ini Pak Aming bukan ya? Ini panas banget cuacanya di sini ya, guys. Ibu, Bapak Aming bukan namanya? Iya. Bapak nganternya jauh nggak? Dekat gitu. Dekat, ya udah deh, karena ini kan macet juga, crowded ya, kita biarin Pak Amingnya untuk nganter. Pak, tapi nanti saya mau bikin vlog sama Bapak, boleh nggak? Nanti Bapak balik lagi ke sini. Boleh. Ya, ya udah, nanti saya tunggu sini ya, Pak ya. Iya. Karena di sini ramai banget, guys. Kita nungguin Pamingnya di tempat kelapa situ aja kali ya. Yuk, sambil makan, minum kelapa. Asik. Tahu-tahu. Ini kampung kok sepi banget, makanya biar rame gue ketawa aja. Oke, aman ya. Cuaca emang panas ya, jadi agak sedikit. Udah minum belum? Udah, Bang. Bang. Ini kita nih targetnya siapa sih namanya? Namanya Bapak Aming. Bapak Aming, tapi ini lagi nyari rumahnya, nggak tahu di mana. Ah, bohong. Iya, bener, Bang. Hah? Ini mau lahiran, Bang. Semua juga butuh, Bang. Eh, Mas, ya. Mas, udah, Mas. Maling, jadi orang, Bang. Iya, Bang. Udah, Bang, iya. Ada yang tahu nggak di mana rumahnya PRT atau RW? Iya, iya. Hah? Apa, udah, apa, Pak? Udah. Udah. Kasian ini, kasian. RT, RW tahu. Bapak tahu? Bawa ini, ya udah. Bawa. Ini bawa ke RT RW ya. Bawa. Yaudah. Tadi ya? Masih ya? Iya, kita. Hah? Oh. Tadi lagi nih, lagi mulung. Apa nih? Lagi mulung? Iya. Di sini? Mulung. Iya. Terus lihat ini tadi iya, kejadian? Kita, iya. Gimana kejadian seperti itu, kok bisa dia ngambil gas itu? Dia lagi jalan dia masuk ke warung, maling dia ternyata. Itu iya. Aja ada abang iya, ya. Iya, kalau enggak tadi itu hilang tuh gas. Bener. Iya, abis sama mas. Sama lutut saya hampir hilang juga. Saya juga kaget, itu warga emang galak-galak sih. Ibu! Bu, gimana? Ada hilang enggak, Bu? Ada itu gas itu, baru sepala. Bagusnya itu ada itu. Enggak, inilah. Apa, enggak akan terjadi lagi. Iya, ya. Amin. Ini, sorry, namanya siapa? Pak Hadi. Pak Hadi. Oh ya, kalian David saya. Iya, saya Ucul. Iya, makasih ya. Iya, Bu. Bu, ini sampahnya pakai enggak, Bu? Ini mau dibawa? Ya udah, Bu, saya bawa aja ya, Pak. Enggak apa-apa. Ibu ini enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Hadi. Hah? Oh, emang suka ini nyari-nyari barang-barang kayak misalnya botol-botol gini di sekitaran sini. Iya, kita. Oh. Tiap hari kita. Oh, tiap hari. Emang ibu kenal? Ya. Suka tahu, misalnya suka lihat. Berarti nih Hadi tinggal di sini atau jauh? Ya depan sono kita, masih jauh sih. Kalau gitu apa mau ini ya, kita? Boleh kita bantuin aja kali bantuin ya? Bantuin ya, yaudah. Kalau itu izin boleh nggak? Boleh. Saya sama ini ya. Teman saya ya. Sama teman-teman kru juga ikut apa kegiatan Mas Hadi. Iya. Ya udah boleh. Iya. Ya. Sekarang mau kemana lagi? Kita cari-cari dulu di kampung ini dah. Ntar habis ini baru ke tanggul. Oh. Oke. Okay. Yaudah, boleh. Bu,
Ibu, assalamualaikum Bu. Ya dah, ini aku aja yang bawa, nggak bawa, kasihan. Kuat nggak? Kuat, kuat. Wih, ini kita kemana nih? Kiri atau kanan? Hah? Ke sini. Kiri. Oh iya dah. Pemirsa, sekarang aku ini lagi ada di daerah Kampung Paci Karawang. Nah, aku tuh mau ketemu sama anak dari target kita. Target kita itu namanya Pak Aming. Nah, aku mau nyari anak ini namanya Bu Ama. Nah, kita tanya aja nih sama dua anak kecil ini. Halo sayang, kenalin. Aku Tia, siapa nih si cantik nih? Kamu kenal nggak sama Ibu Ama, pemetik cabai rawit? Kenal? Kerjanya di mana sih? Kebunnya di mana? Deket sini nggak? Oh, di sana ya? Ya udah deh, aku ke sana. Makasih ya. Eh, silakan, silakan jalan lagi. Oke, katanya sih di sebelah sana. Yuk, sana. Itu pohon cabenya. Wah, banyak banget. Wah, aduh. Ya, ya ampun. Kenapa nih? Ibu. Oh, jatuh. Ayo, maaf, maaf. Allah. Ya. Ya, 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 Bu. Makasih ya, Bu. Ya, ya. Ibu, saya lagi cari yang namanya Ibu Ama. Kenal nggak? Yang mana? Ya ampun, nunduk ternyata nggak kelihatan. Ya udah kalau gitu, ya udah. Saya ke sana ya, Bu ya. Makasih ya udah bantuin saya ya, Bu. Oke. Nggak sakit sih, cuman malu. Iya, makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya itu Ibu Ama ya. Oke, makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ibu Ama bukan? Iya. Oh, siapa ya? Saya Tias. Saya Tias. Saya tuh sama teman-teman nih lagi bikin dokumentasi. Jadi pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu Ama. Iya. Boleh? Boleh. Kayaknya ini lagi ini ya? Iya, ini lagi nyangin rumput teh. Oh, panen juga. Juga. Panen juga? Iya. Waktu itu saya mau ikut manen boleh? Boleh. Yaudah, tapi okay. Kotor teh. Nggak apa-apa. Pakai caping dulu ya. Oh, boleh? Iya. Biar nggak panas ya? Iya. Ya, boleh-boleh. Ada nggak? Saya ambil dulu ya, Teh. Ya, makasih. Ya, iya, terima kasih. Ini, Teh. Pakai ini dulu biar nggak kepanasan. Oke. Okay. Nah, sekarang kecil. Gimana caranya ajarin saya? Dipegang dulu. Pegang. Gini. Iya. Gini ya. Iya. Nah. Tapi kotor, Teh. Gak apa-apa, ntar bisa cuci tangan. Nah. Seger banget kelapanya, guys. Nah, itu Pak Aming deh kayaknya. Coba boleh tolong pegangin gak? Ayo. Alhamdulillah, Pak Aming. Udah, Pak. Udah nganter, Pak. Udah, Bu. Ya udah, berarti Bapak sekarang anterin saya ya, Pak, ya? Iya. Pak, di kebelakangin. Jadi saya ngobrolnya enak sama Bapak gitu. Iya, makasih, Bapak. Bapak, sebelumnya kenalin saya Citra Kirana, Pak. Citra Kirana. Iya, jadi saya lagi suka bikin vlog, makanya saya pengen ngajak Bapak masuk di vlog saya nih. Iya, iya. Kita cari restoran yang enak untuk ngobrol kali ya, Pak ya. Jadi saya nanya-nanya Bapaknya enak nih buat di vlog saya, jadi bagus gambarnya ya. Iya, iya. Pak Aming kerjanya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 6. Pagi, 6 pagi? Iya, jam 6 pagi. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 4. Oh, sampai jam 4. Iya. Daerah, berarti di sini aja Bapak nganterin orang yang belanja gitu ya, Pak belanja, ya? Iya, iya. Sehari kira-kira Bapak bisa dapat berapa, Pak, penghasilannya, Pak? Saya dapat 30. Sehari? Iya. Oh, sehari 30. 30 yang dapat 20, Neng. Oh, tapi masih ada aja ya, Pak, ya? Yang masih, yang naik beca? Ada. Ini beca punya Bapak sendiri? Bukan. Oh, Bapak sewa lagi becanya? Iya, nyewa. Sewa beca ini berapa seharian, Pak? 10.000. Oh, sehari 10.000. Jadi Bapak tuh sehari cuma 20.000 dapat penghasilannya ya, Pak ya? Iya, iya, dapat. Pak, tapi kalau misalnya Bapak sehari nggak narik nih, Pak. Terus Bapak harus bayarnya tetap 10.000. Iya, tetap. 10.000 sehari. Oh. Jalan nggak jalan dibayar aja. Oh, tapi tiap hari pasti ada aja ya, Pak ya? Iya, ada. Iya. Iyalah, Pak, percaya namanya rezeki ya, Pak ya? Iya, iya. Tapi Bapak tetap semangat